Okay guys, welcome back to my channel. For today ay mag-adjust ta og 6 cylinder guys. Firing order guys. This is the head cylinder. Example. So naka 6 cylinder, 6 piston siya guys, no. 1 2 3 4 and 5 and 5 6. Okay. Di sini dia ada 153. Oke guys, saya sudah bikin tanda begini. Tempat si saya slash di sini. So, dia ada 1 ke 6 dan 5 ke 2. So, 6 nih guys, dia dia pergi 6 nih asih rata di 6. Anu kasih adjust nomor 1 guys. Oke. So nomor 2 pula kasih rata itu ane intake sama itu valve. Kita adjust lagi di sini nomor 5. Oke. Adjust nomor 2 pian berarti nomor 5. So di sini lagi nomor 3 pula itu yang sama. Oke. Kasih rata di 4. Kita adjust di sini nomor 3. Oke guys, harap ngerti tutorial ini saya untuk ringkas ya, ya maaf karena tidak seberapa ini ya kita punya bahasa. So contoh lah ini intake valve dengan exhaust valve ya guys. So ini intake exhaust valve. Oke, contoh. So dia naik atas atau ini mesti mau mau rata guys, baru kita adjust nomor 1. Oke, okay? Nomor 6 nih kita kasih rata kan. So sudah rata dan boleh sudah kita adjust nomor 1 dari nomor 6. So nomor 2 pula, oke, okay, yang biasanya itu yang turun exhaust punya yang turun ya guys. So kita tunggu dia naik itu exhaust sama-sama dengan intake. Oke, okay? Sama-sama dengan intake baru kita adjust nomor 5 lah, seperti di sini. Oke, okay. Untuk ini bahasa yang ringkas ya guys. So gitu sih ya guys. Nah, di sini pula nomor 4 sama juga nih. Oke, okay. Oke, okay. Contoh ini intake juga, ini exhaust. Oke, okay, biasanya exhaust turun. So kita tunggu dia naik pusing flywheel ataupun pulley sampai dia naik rata, sama-sama rata. Oke, okay, baru kita adjust. Contoh 4 kita adjust nomor 3 lah, seperti yang kita saya tunjuk nih. Oke, okay. Nah di sini, oke, okay. Kasih yang ini pula kita kasih terbalik lagi. Oke, okay, kita kasih terbalik lagi, kita ada contoh lagi di sebelah ini saus nomor 6 lagi nomor 1 lagi ya. Oke, okay, di sini. Oke, okay. Tadi itu satu pergi sini kan, adjust dia tuh, adjust atas. So, ini 5, nah, ini yang lurusnya lah 3, 1, 5, 3 tapi atas bawah nih. Oke, okay, di sini dia ada 1, 5, 3, 6, 2, 4, sama juga dan di sini kan 1, 5, 3, 6, 2, 4. So, kita kasih terbalik lagi nih guys, kita di sini lagi kita adjust. Oke, okay, ini lagi kita kasih turun guys, ini lagi turun 1 2 5. Oke, okay, ini kita adjust lagi guys piston nomor 6. Jadi ini pula kita kasih label lagi di sini guys, nomor 1. Oke, okay. Tadi kita dari belakang, jadi ini exhaust kita kasih naik lagi dia guys.
kita kasih naik dia. So kita adjust lah nomor nomor anu 6 tuh. So kita di sini lagi, lepas tuh adjust di sana di atas nomor 61 1. Nah, sama juga. Kita kasih anu kasih label, kasih kasih rata nomor 5. And then kita adjust lagi nomor 2. Oke, sama dengan di sini tadi. Oke. Nah, ini juga sama juga ya. Oke, biasanya itu exhaust yang turun. Oke, ini intake, ini exhaust. Jadi ini exhaust, pusing-pusing flywheel, pusing flywheel, pusing flywheel sampai dia naik nih exhaust. Naik exhaust nih, pusing flywheel. So, dia rata sudah nampak itu exhaust sama intake. Nah, boleh sudah kita adjust nomor 4 yang last. Oke, di sini kita aktual, guys. Di sini kita aktual, ini nomor 1. Bagian kipas lah di sini dipnya marking nih. Dipulih 1. Oke, 16. Nampak tuh? Oke, 16. Sama juga tadi tuh dipnya adjust tadi tuh 16, oke. Okay. So di sini pula 16 dan di sini di fuel pump memang dia tune up lah. So kita adjust di sinilah nomor 6. Oke. Okay. So ini yang saya tunjukkan tadi, kasih rata. Dan ini kita adjust di sinilah nomor 1. Oke. Okay. Selepas di sini. Oke, okay, selepas di sini guys kita sudah adjust. Nah, kita turun lagi di sini baru kita adjust nomor 5. Okay. Nomor 5. Seperti yang kita nampak tadi di yang kita jelaskan tadi di kertas. Maaf kalau tidak seberapa jelas dia cerita guys ataupun percakapan ataupun penjelasan lah. So di sini yang terakhir ya guys. So nomor 3. 3 sama 4 lah. Oke, kita mulai adjust guys. Sekarang kita guna screwdriver dan span 14 and then filler gauge. Oke, sebelumnya itu guys, tolong like, share, subscribe and hit notification bell supaya kamu dapat video yang terbaru saya lah. So saya harap enjoy saya punya video. So, sama-sama kita belajar di sini ya. Oke, sekarang kita di sini nomor 1 dari berhadapan dengan kipas lah, bagian kipas ya. Sekarang oke, sekarang guys ini yang turun ya guys, ini yang sekarang yang naik nih exhaust. Oke, kita kasih label dia, tunggu dia label lah di atas. Boleh kita adjust di nomor 5. Oke, naik kasih label up, naik lagi sampai dia rata ya. Oke, di sini. Dan kita pergi sini di piston nomor 5 sini. So dia sudah rata. And then kita adjust lah.
Nice. So dari 1, 2, 3, 4. Oke, sini. Up, tambah. Nomor 1. Oke. Oke, sini, nomor 6. Terima kasih.
jelas untuk nomor berapa? 3, 3, 4 kan? Kan? Bisa ya? Hah? Saya? Ya. Oh, agak bayu. Cakep. Lebih atur, lebih atur tulisan itu. Apa? Bahasa. Boleh cakap Melayu nanti. Cak di video nanti. Hah? Video nanti. Bahasa apa? Atau bisa ke Melayu. Yang mana senang pasti paham. Kasih ya. Susah nama, cakap. Melayu lah kan? Melayu lah. Oke, penonton sekalian. Ini adalah kira rahsia workshop lah, pairing order, supaya penonton mudah paham. Satu, kita tengok dia punya overlap 6, 5 kita tengok 2, 3 kita tengok 4, 5 kita tengok 6 kita tengok 1, 2 kita tengok 5, dan 4 yang last kita tengok 3. Oke, supaya mudah paham. Jadi kalau paham sudah Boleh sudah bongkar simpan. Nah, boleh sudah bongkar sendiri, simpan pun boleh lah. Jangan lupa subscribe, like, dan yang penting share, komen pun boleh juga. Oke, harap bermanfaat kepada semua penonton.